الله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du qala sallallahu ibrahimahullahu ta'ala wa ada wa naf'a fi ulumi fi darini amin faslun ini semua fasal wal walimatu 'alal ursi mustahabbatun dan walimah pesta resepsi alal ursi atas perkawinan mustahabbatun itu disunatkan. Jadi walimah artinya sebenarnya walimah itu berkumpul, karena ketika itu manusia berkumpul. Jadi ketika kita mengadakan pesta perkawinan itu kumpul. Kumpul suami istri, kumpul orang-orang. Kita kumpul di pesta perkawinan itu hukumnya adalah sunnah. Tapi nanti ada syarat-syaratnya, ya. Artinya sunnah, Pak. Hukum dasarnya sunnah. Jadi hukum dasarnya sunnah, bukan mubah, bukan wajib, tapi sunnah. Ya. Bahkan dia kalau umpama kita enggak sempat datang, enggak bisa datang, bisa kita, ya, bahasa kita apa, kita kodok itu ntar, ya. Kalau kita umpama enggak sempat datang karena ada urusan, karena ada urusan kita yang enggak sempat, sunatnya adalah muakkadah, karena ada sabda Nabi dan ada perbuatan Nabi, qaulan wa fi'lan. Jadi kita usahakan datang sampai-sampai Nabi mengatakan aulim walau bisyatin, berwalimalah engkau sekalipun dengan memotong seekor kambing. Ya. Sekalipun dengan seekor kambing. Dan sunat di sini pula suaminya itu rasyid, cerdas. Kalau dikawinin suaminya gila, jangan, malu-maluin. Emang ada yang kayak begitu? Iya, ada. Dia niat dikawin anaknya supaya gilanya sembuh. Iya. Dia mau kawin kali, dikawinin. Bukan malah sembuh, muter. Ada juga sih yang sembuh, ada yang sembuh, ada. Perempuannya biasanya nggak dikasih tahu, perempuannya tahu, mau nggak kira-kira? Mau kan, orang gila masih dikawinin. Ya, kemarin boleh dipulangin tuh kalau orang gila.
mau gila boleh dipulangin, baik yang lakinya gila ataupun perempuannya gila. Ya, jadi masih ada masa pilih khiyar. Ya, jadi ada garansinya tuh. Tapi ini bukan garansi seperti yang kita ini kan ya. Artinya di sini agama sangat memahami keadaan. Dan juga walimah di sini sunatnya lagi sebenarnya disunatkan melakukannya di malam hari. Jadi sunatnya di malam hari. Sunatnya karena enggak keganggu waktunya. Jadi mulai umpama mulai pestanya ya habis isya jam 8 malam sampai jam 12 malam. Men kalau kita enggak umum begitu ya. Umpama begitu ya. Umpama pestanya dari jam 8 malam sampai jam 12 malam. Sunat begitu. Kita enggak kuat ya enggak apa-apa. Ini kan di Arab begitu, di sono. Kuat-kuat lagi malam. Wal muradu ya. Jadi dikatakan wal walimatu alal ursi musta'abun musta'abbatun. Dan walimah ya. Resepsi atas perkawinan, bahasa kita mah begitu, berkumpul atas perkawinan itu disunatkan. Karena al-walimatu artinya al-ijtima', berkumpul. Itu atas pesta perkawinan disunatkan, musta'abbatun. Wal muradu biha, dan yang dimaksud dengannya walimah, ta'amun yuttakhazu lil ursi, makanan yang dibuatkan untuk ya pesta perkawinan, untuk perkawinan dibuatkan untuk pesta perkawinan, atau juga yang lainnya ya. Waqala Syafi'iyu, dan berkata Imam Syafi'i, tasdukul walimatu ala kulli da'watin li hadisin sururin. Kata Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, benar, maksudnya benar ini bisa. Tadi kan yang dimaksud dengannya adalah ta'amun yattakhazu lil ursi, walimah di sini. Tapi kata Imam Syafi'i ini bertentangan, ya, berlawanan. Bisa walimah itu, jadi bukan hanya itu aja. Jadi ini seperti ya bantahan syarih kepada matan. Bisa walimah itu atas setiap undangan. Jadi bukan hanya alal ursi, bukan. Ya, jadi walimah itu bukan alal ursi aja. Bisa juga kepada ya sunatan. Disunatkan juga datang sunatan. Kata Imam Syafi'i, bisa undangan walimah itu kepada setiap undangan.
li'adisin su li'adisi sururin, bagi kebahagiaan yang baru, kebahagiaan yang baru. Ya udah di khitan kita orang tua, kalau habis khitan anak kita lega tuh, ya habis di khitan seneng, lega kita orang tua, alhamdulillah udah satu aja di khitan itu. Kebahagiaan yang baru. Apalagi mau nuju bulanan itu, mama itu. Nuju bulanan walaupun enggak ada dalam agama itu adalah tradisi. Tapi baik. Senang enggak kita? Senang. Masya Allah. Diundang hendaknya kita datang. Kalau sempat. Apa? Ikut bahagia. Ikut bahagia itu amalan yang baik, yang bagus ya. Ikut bahagia. Saya ikut bahagia. Kamu bahagia. Saya ikut bahagia. Jadi jangan sampai saudara kita bahagia, kitanya sebel. Jangan sampai saudara kita sedih, kitanya bahagia. Jangan sampai. Saya ikut bahagia. Kamu nikah, nikah umpama sahabat kita, saya ikut bahagia. Mudah-mudahan keluargamu sakinah mawaddah warahmah. Amin. Begitu. Jadi suka kita begitu ya. Ikut bahagia kepada orang yang bahagia. Wa aqalluha, paling sedikitnya, lil muksini, lagi bagi ya, bagi yang banyak, bagi orang yang banyak, maksudnya banyak duit, bagi orang yang banyak duit, orang kaya, paling sedikit buat orang kaya itu satu kambing kalau pengen walimah. Kayaknya kita belum pernah lihat ya di kampung kita nih orang walimah potong, hanya potong kambing. Ya, belum pernah kita lihat. Yang ada oh rame-ramean semua ya. Tapi jangan juga ya lewat batas. Ya, jangan juga kita sampai lewat batas. Ya, jangan juga sampai lewat batas. Sampai berhutang-hutang, jangan sampai juga begitu. Sekemampuan kita aja. Ya, pengen kayak orang-orang ada somainya, ada ya tahu gejrotnya, ada cendolnya, ada es mambunya. Ya, baksonya, ada pudingnya, ada ya macam-macam lah pokoknya. Makanan-makanan yang modern. Ya. Makan-makanan yang modern. Saya pernah datang ke tempat pesta yang kayak begitu. Masya Allah. Kita enggak doyan begitu-begitu. Yang lender-lender. Lo kata kita melender ya. Enakan juga kue getuk ya. Ya, kue getuk. Ya. Kue dongkal. Aman, nyaman ya. Lender-lender kita enggak, kan rata-rata kue-kue begitu ya. Lender-lender. Makanan mana? Makanan Jepang. Wah tuh. Iya. Jangan. Jadi kita jangan ya melakukan sesuatu yang di atas kemampuan kita. Terlalu jangan.
seperti orang-orang. Nanti timbul nyesal kenapa udah-udahannya utang-utangan. Jangan sampai. Yang penting kita punya ya, calon suami, calon punya suami, punya istri atau punya anak mantu soleh. Ya. Ya, yang penting itu yang paling, bukan pestanya besar, bukan. Apalagi pestanya ada kemaksiatan ya, apalagi yang begitu maya. Enggak boleh. Dan itu ya dikhawatirkan keluarganya ke depan enggak bagus. Anak-anaknya jelek akhlaknya. Karena diawali dengan keharaman menyebabkan orang banyak berdosa. Ya, menyebabkan orang banyak berdosa. Iya, orang joget-joget lupa dari Allah gara-gara kita. Di situ ada yang minuman keras gara-gara kita. Iya. Orang pegang-pegang tangan laki perempuan gara-gara kita. Jadi dosa sebabnya banyak banget di situ. Gara-gara kita. Terus orang pegang-pegangan sama ceweknya di ke situ. Dia penasaran, dia pulang melakukan hubungan terlarang gara-gara kita. Innalillah. Nah, jangan kita manggilin yang haram-haram yang membuat kita menyesal di kemudian hari nanti kelak. Itu paling sedikitnya bagi orang kaya, bagi orang kebanyakan duit ini ya. Satu kambing paling dikit, walil mukhilli, dan bagi orang yang sedikit harta, maksudnya orang miskin susah, mata yasaro, apa yang mudah, potong ayam. Ada nggak yang begitu kira-kira walimah potong ayam doang? Oh, nangis banget itu ya, potong ayam. Udah mama nggak apa-apa potong ayam aja. Yang ada enggak begitu ya. Dilakonin semua, apalagi orang tua, kasihan enggak pakai kembang nih anak gua. Dipakein kembang, maksudnya pakein kembang sewa pelampang. Iya. Enggak apa-apa. Beri kebahagiaan. Wa anwa'uha katsiratun mazkuratun fil mutawwalati, dan macam-macamnya banyak sekali tersebut di dalam kitab yang panjang-panjang keterangannya. Macam-macam apa? Macam-macam walimah ya. Ada walimah akekah. Walimah akekah itu enggak apa-apa. Walimah kelahiran. Kelahiran anak gembira, senang-senang, pesta, makan-makan. Iya. Udah 20 tahun kagak lahir-lahir, baru lahir 20 tahun. Senang enggak tuh? Senang 20 tahun padahal umurnya udah 50 umpama. Enggak mungkin deh, 40 aja susah. Ya nanya umpama. Senang banget ya. Orang kawin udah tua. Ya, umpama begitu. Wal, ya, wal ijabatu ilaiha, dan menjawab kepadanya, memperkenankannya, menjawab, maksudnya memenuhi undangannya, ay walimatil ursi, kepada walimah perkawinan. Wajibatun, hukumnya wajib. Ay fardu ainin fil asai, fardu ain pada kaul asah. Jadi pada kaul asah fardu ain. Kalau dikatakan kaul asah berarti mukabil asahnya, enggak. Wala yajibul aklu min fil asai, enggak wajib makan daripadanya pada kaul asah.
Ya. Berarti Muqabil Ashahnya mengatakan ya, itu fardu kifayah. Yang tadi ya, yang fardu ain. Dan tidak wajib makan daripadanya pada kaul asal, enggak wajib makan. Sunat aja, enggak wajib sunat. Mukabilnya berarti apa? Wajib. Tidak wajib makan pada kaul asal. Pada kaul asal enggak wajib makan. Yang penting datangnya. Tapi ada yang mengatakan wajib. Tapi wajib ini juga ngelihat kepada nanti ridho apa enggak yang ngundang. Kalau dia ridho kita puasa ya enggak apa-apa. Kalau dia enggak ridho, gue pengen lu makan. Makan ya Bang Haji, makan. Ayo lagi puasa Bang Haji, makan. Gua kagak ridho lu kagak makan tempat gua. Oh, bawa begitu. Makan. Kalau dia puasa sunat gitu ya. Nah, kalau orangnya ridho, kita lagi puasa nih. Kita gak memenuhi undangan. Bang Haji, saya lagi puasa Bang Haji. Bang Haji ridho enggak nih saya enggak makan. Masya Allah ridho banget. Yang penting lu datang gue senang banget. Gitu. Terusin puasa. Kalau dia enggak ridho, enggak. Gue pengen lu makan. Makan aja. Batalin tuh puasanya. Itu yang mukabilnya. Kalau yang ini, kalau asahnya mengatakan tidak wajib makan. Amal ijabatul ghairi walimatil ursi, adapun memenuhi undangan bagi selain walimah perkawinan min baqiyatil walaimi dari setinggal walimah, falaisat fardhu ainin bal hiya sunnatun, maka bukan fardhu ain bahkan dia sunnat. Wa innama tajibu da'watu liwalimatil ursi, dan anyasannya wajib memenuhi. Wajib ya, wajib ya undangan bagi walimah urus, wajib undangan kita datang ya undangan. Jadi wajib kita memenuhi undangan tajibul da'watu, maksudnya wajib memenuhi undangan bagi walimah perkawinan. Sepanjang nanti kalau enggak ada kemaksiatan. Kecuali ada kemaksiatan. Autusanu li ghairiha, atau disunahkan bagi selain walimah perkawinan, bisyarti alla, dengan syarat bahwa ayyakhusa da'il ad'i aghniya'a bidakwati, dengan syarat bahwa seorang pengundang tidak mengkhususkan orang-orang kaya dengan undangannya itu. Orang miskin enggak diundang sama dia. Kata dia apa? Enggak level. Ini kalau ada yang kayak begini jangan datang. Oh, yang datang orang kaya semua. Jangan datang. Kenapa? Kalau kita datang kepiran. Kepiran apa maksudnya? Kita dicuekin di sana, ya, dicuekin. Emang enak dicuekin kondangan, enak nggak? Lagi enak, celangak celunguk, tahu celangak celunguk? Ya, lihat kanan, lihat kiri, dicuekin, celangak celunguk, malu nggak kondangan begitu? Malu. Dalam hati kita, kalau gue tahu, gue gak datang tadi itu. Jadi ini hikmah juga buat kita. Kalau kita ngundang seseorang,
orang datang ke tempat undangan kita, jangan sampai kita enggak cuekin, walaupun hanya sekali pandang, sekali temu. Yang penting ditemuin, masya Allah, Bang Haji, terima kasih, sampai silakan duduk, silakan duduk, gitu. Jangan sampai kita enggak sapa, ya. Kita harus menyapanya dan bangun dari duduk kita. Jangan orang datang dan memenuhi undangan kita, kita masih duduk aja. Dia marahin kita, jangan begitu. Kita berdiri menyambut kepadanya, menghormatinya akan kedatangannya. Jangan membuat orang datang kepada kita penuh dengan kekecewaan. Ya, jangan sampai ada dalam hatinya terbesit, kalau gue tahu begini gue gak datang. Jangan sampai begitu. Jadi jangan sampai membuat orang sedih, orang nyesal. Bangun, hormatin. Iya. Yang walaupun hanya sekali pandang, sekali temu udah. Kenapa? Kan banyak yang lain. Maaf ya, saya kesana dulu. Silakan Bang Haji makan. Ini pisang ini airnya, masya Allah. Silakan datang lagi, silakan. Begitu. Bal yad'uhum wal fuqara, bahkan dia undang mereka orang kaya dan orang-orang miskin juga. Wa ayyadu'uhum fil yaumil awali, dan dia undang mereka pada hari yang pertama. Ya, hari pertama, kalau ada hari kedua, hari ketiga, ya. Hari pertama, oh kita biasanya hari pertama aja. Ya udah segitu, enggak usah jangan banyak-banyak banget ya. Jangan juga terlalu ya sampai 3 hari, jangan juga begitu ya. Fa in aulam salah satu ayamin, maka jika dia berwalimah sampai 3 hari, lam tajibil ijabatu fil yaumisani bal tustahabu, tidak wajib memenuhi undangan pada hari yang kedua, bahkan disunatkan aja. Lagian sepi, kenapa ya, yang kondangan udah habis. Bal tustahabu, bahkan disunatkan aja. Wa tukrahu fil yaumi salisi, dan dimakruhkan memenuhi undangan pada hari yang ketiga. Jadi pestanya sampai 3 hari 3 malam. Makruh memenuhi undangan itu, enggak usah datang. Jadi berarti apa? Sara kepengen enggak usah didatengin. Wa baqiyatus syuruti mazkuratun fil mutawalati, dan tinggal ya sisa syarat-syaratnya itu tersebut pada kitab yang panjang-panjang keterangannya. Wa qauluhu illa min uzrin, perkataan musannif kecuali min uzrin, daripada karena uzur, ay mani'in minal ijabati lil walimati, ada penghalang daripada memenuhi bagi pesta itu, ka ayyakuna fi mawdhi'id da'wati, seperti bahwa ada di tempat undangan itu, man yata'azza bihid mada'u, orang yang bisa terganggu yang diundang itu, orang-orang jahat. Ada orang jahat di situ, ada orang yang ingin musuhin dia. Aula taliku bihi mujalasatuhu, atau enggak layak dengannya duduk-duduk, ya duduk-duduknya enggak layak dengan dia, duduk-duduknya di situ enggak layak. Apa numpama ada orkes, enggak layak tuh ada kiai di situ, layak enggak kira-kira? Enggak layak, maka jangan ada di situ, enggak usah. Duh, saya malu enggak datang, enggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Faslun fi ahkamil qasmi wan nusus.